pikiranku cuma satu sekarang. Apapun konsep dan lain-lain itu kan ibaratnya tanah kutip dia kan tidak berarti apa-apa kalau izin nggak keluar. Nah sekarang jangka pendeknya itu bagaimana izin itu keluar, kapanpun itu dulu. Baru nanti kita berpikir konsep tentang musim 2021, karena percuma ini ngomong dur-dur akhirnya izinnya nggak jelas. Mending saya dapukan, bahkan mungkin kami di klub itu sekarang yang ditunggu. Jadi silakan PT Liga mengajukan, karena ini sepak bola ini kan juga nggak bisa ujuk-ujuk kan. Jadi kami persilakan PT Liga dan PSSI mengajukan izin ke Mabes Polri. Kapan? Contoh, Malaysia itu kick-off-nya Maret, tapi sekarang sudah disiapkan. Jadi kick-off Maret, nah, sekarang kan ada yang latihan, ada pemain kan begitu kan. Nah sama, jadi kalau mungkin kick-off-nya selesai setelah hari raya apa-apa ya izinnya dibuka sekarang nggak apa-apa gitu. Nah itu baru kita bersiap. Nah itu dulu gitu, baru terserah mau setelah hari raya, sebelum hari raya, yang penting izin keluar dulu. Nah aku paling urgent, super urgent bahkan itu. Baru nanti kita berpikir untuk liga berikutnya. Sekarang kita belum bisa ngomong dowelip kayak mundok kayak apa, muru ya apa, izinnya gak jelas kayak apa. Itu ya, kalau aku sih itu ya, iya, daripada berandai, kita gak mau berandai-andai. Terus alung meneng nih aku alung diem sambil nunggu izin, kapan izin itu keluar. Gak apa-apa, walaupun apa itu ya, izin kompetisi sama izin, tentunya kalau ada turnamen ya terserah mau dibikin apa, terserah, yang penting izin sepak bola itu keluar dulu. Aku sih nih harapannya kan dengan Kapolri yang baru, mungkin dengan nafas yang baru, mudah-mudahan teman-teman di Liga sama teman-teman di PSSI bisa beraudiens lah tentang sepak bola di Indonesia ini. Ya mudah-mudahan ada hasil yang bagus. Baru itu kalau declare, diinformasikan ke klub, nah, baru kita bisa ngomong, oh dengan degradasi atau tanpa degradasi, oh dua wilayah dengan tanpa wilayah, terus ya apa enak ini, baru gitu. Nah aku itu tak izin wis iku tok wis. Itu nomor satu. Percuma kita ngomong tinggi-tinggi apa-apa. Karena apa? Kita ngomong dengan sponsor bla bla bla, sekarang itu yang ditanyakan cuma itu. Iku tok wis.